ada Ria Ricis Junior. Bruh. Assalamualaikum teman-teman. Tamparin aku yuk, aku mau keliling isi goa di sini Gerot. Ambon, Manise, ketemu ke Maluku. Waktu Indonesia bagian barat menunjukkan jam 12:30 dini hari. Ini Mona kebangun nih. Kita mau flight dulu. Flight menuju ke... Wih, ada band luar negeri, woy. Halo, Om. Ini gak ada yang kenal sama Om. Kalian kenal gak tadi itu siapa? Guys, ini jam 12:30 pagi, tapi antreannya sepanjang itu. Masya Allah, tabarakallah. Halo, guys. Pakai pajama. Mona mau mempesona Indonesia, mempesona masa ya. Oke lah, sampai jumpa di Maluku, Pulau K. Flightnya ke Ambon. Kiss bye mana kiss bye? Kiss bye. Ma. Udah mau nyetir deh. Jadi pegang sama dia. Nyawanya belum ngumpul nih. Mau gini. Oh, ibu suruh nyetir. Tangannya diarahin tuh, lihat tuh. 1, 2, 3. Tangannya diarahin suruh nyetir. Follow me if I can be. Follow me. Follow me. I follow you. Come on. Kita mau cari makan dulu ya. Kita lomba lari yuk, Mona yuk. 1, 2, 3. Adek, besar banget. Kemasan saset, astagfirullah. Adek, gemes banget. Ayo, adek. Adek, lucu banget kayak mochi. Adek, ayo cepet adek. Jam menunjukkan pukul 7 WITA, yaitu 2 jam lebih cepat dibanding Jakarta, Jakarta WIB. Dan di sini pas turun, Masya Allah, embunnya tuh bersih, sudah sehat banget. Kalau di daerah sebelumnya ya, kita mah nggak usah nyebut kota lah. Jakarta, Palembang, dan lain-lain. Itu tuh beda. Karena memang kemarin pas di Palembang ada kebakaran hutan kan. Memang lagi ada musibah. Dan tapi Masya Allah di Ambon, dan 7 pagi, pas aku lihat awannya tadi tuh langsung bersih banget. Kayak suci gitu. Asik suci. Kita gak sabar menghadirkan di vlog ini Pulau K. Dari pesona Indonesia. Mari kita kemon lagi. Let's go. Cantik, kamu sudah bangun ngomong-ngomong kan? Nih, sudah bangun nih. Nih, sudah bangun. Nih, sudah bangun. Aku tuh suka banget ngeledek pipinya. Tiki. 1, 2. Wah, tiki. Sekarang tuh kemana-mana udah harus pakai koper ginian. Karena dia kan udah berat kan. Jadi gendongnya tuh udah berat banget. Jadi udah lah, biar dia duduk. Permasalahan ya, kita ada 3 jam lebih duduk pesawat. Jadi udah biar suster aja deh yang duduk lagi. Duduk terus ya suster ya. Pantatnya pegel. Aku anak Ambon. Aku anak Ambon Manise. Aku di Ambon Manise. Tutup. Ibu mana tangannya? Coba gini tangannya bisa gak? Mentoknya di sini. Tangannya gini, tinggi lagi. Gini ke samping, ke bawah, ke depan. Bisa gini nggak ke depan? Oh bisa. Ini bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Ini mainan. Hei, mana? Kasih. Ya. Didorong aja, nah ya gitu. Gemblok belakang. Dirin lagi, Man. Coba dirinya sendiri. Gak bisa, mau diapain? Nah, ya. Angkat. Nah, terus.
Terus. Wah. Iya. Pakai tangan dua. Iya. Minta bantuan sih, Bos. Lagi untuk ke Pulau Kenya. Aku penasaran banget sih karena belum pernah sama sekali dan ini akan menjadi pengalaman pertama yang sangat amat istimewa. Oke, enggak tuh. Terus kemarin tuh aku pagi infus. Tuh, infus kelihatan enggak bekasnya. Katanya kecapean dan ini tuh kemarin tuh sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang lama aku hamil dan lahiran tuh ke hold, ke pending. Karena kan aku waktu lahiran dan hamil kan emang gak banyak ngambil kerjaan. Terus sekarang emang udah pengen dan udah bisa, langsung semuanya jadi ketumpuk, alhamdulillah, masya Allah. Jadi ya semua. Dan emang basicnya gak bisa diem juga kan, jadi emang harus terus bergerak. Mana cantik, lihat basah aja apa rambutnya. Tuh, kuyup aja rambutnya. Udah 3 kali ganti baju dia. Foto, mata cantik. Oh gitu gayanya. Oh gitu. Kodenya gimana sih kodenya? Ada Ria Ricis Junior. Bah. Assalamualaikum teman-teman. Mau pakai lagi? Sini Bu pakein. Sini lihat Ibu. Lihat. Cilukbah. Gantian, Moana. Hai guys. Aku Ria Ricis Junior. Assalamualaikum teman-teman. Ya jatuh kacamata. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Aku mau keliling isi gua di sini, di jadwal. Thank you.
benar-benar dingin banget dan airnya di sini tuh jernih banget. Sekarang kita lagi di Goa Hawang Ohelebuan. Ini benar-benar recommended banget buat kalian yang suka air tapi yang pengennya chill, santai, enggak panas. Dari Pesona Indonesia merekomendasikan ini untuk kalian semua. Tapi ingat harus jaga kebersihan, jaga ucapan, enggak boleh sembarangan berperilaku karena di sini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aku udah berdiri banget ya, sih lihat cantik banget kan? Ini sekarang setelah kita datangin kampung halaman Suster, Suster mau datang ke sini. Ini kampung halaman siapa? Kok semuanya di kampung halaman Suster jadi. Lagi nyampe pantai. Gak mau. Bas, ini coba naik mobil lagi ya. Iya, kita kan mau ke pantai. Ayo Om, ke pantai Om, go to the beach Om. Nah, Suster depan sama Mona nih ya. Oke. Okay. Nah, lagi-lagian dia cari apa coba? Bruh. Oh, dia ngejar anjing tuh. Anjingnya yang takut sama Mona. Oh, anjingnya di situ. Pegang anjingnya gitu nggak mau? Lubang. Benar-benar ditungguin sama dia. Pergi deh, kalau anjingnya takut kan? Anjingnya kabur. Takut sama Mona. Kan? Ada apa ini lucu banget? Ini kayak kecil ya? Tuh. Ini dia jalan. Tuh ada isinya. Tuh, kelomang. Tuh, gue dapat kelomang. Nih ada isinya, kelomangnya gede. Bui, kelomang gede bui. Lihat. Tangan mana, Mar, tangan mana? Tangan mana buka? Pakai itu doang, ada wadah gak? Mau dikumpulin? Ini. Kita kumpulin dulu ya di sini ya. Kita mau cari lagi. Gak dapat umur-umur, kelomang pun jadi. Dia di SD kebagusan. Gua anaknya berburu anjing dulu. Bagus banget ibunya berburu koma. Anaknya berburu anjing. Anjingnya kampung. Hari. Pasirnya bener-bener halus banget sih. Peluk. Hai. Jari. Aku.